Oke guys, ketemu lagi di Cellular TV. Awal bulan ini, Samsung telah merilis Galaxy A Series 2017 di Indonesia. Dibandingkan dari generasi sebelumnya, ketiga Galaxy A Series 2017 ini, Samsung telah menambahkan 3 fitur baru, yaitu koneksi USB Type-C, sertifikasi IP68, dan resolusi kamera yang lebih baik. Dan saat ini produk tersebut ada di meja redaksi, yakni Samsung Galaxy A5 2017. Smartphone ini dibanderol dengan harga 5 juta. Apa saja yang didapatkan pada paket pembeliannya? Berikut adalah video unboxingnya. Di dalam boxnya pada saat pertama kali kita lihat itu adalah headsetnya. Seperti inilah desain dan bentuk dari Samsung Galaxy A5 2017. Dari bentuknya bisa kita lihat mirip dengan beberapa produk smartphone saat ini, yakni desainnya yang terbilang cukup tipis. Selain itu tersedia juga manual book, dan ada juga SIM ejector untuk membuka slot SIM card. Samsung juga menyediakan earset dengan koneksi port audio 3,5 mm. Tersedia kabel data, dan kali ini menggunakan koneksi USB Type-C. Selain itu, Samsung juga menyediakan konverter koneksi dari micro USB ke USB Type-C. Lalu untuk mengisi daya, tersedia juga adapter charger. Ya, itu saja isi dari box pembelian Samsung Galaxy A5 2017. Dan sekarang kita akan coba menyalakannya. Untuk mengawalinya, Anda harus melakukan pengaturan awal untuk dapat menggunakannya secara optimal. Seperti ini tampilan atau interface dari Samsung Galaxy A5 2017. Smartphone ini menggunakan interface TouchWiz dengan sistem operasi Android Marshmallow. Oke, itu saja video unboxing Samsung Galaxy A5 2017. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Serta subscribe jika Anda ingin mendapatkan video terbaru dari Cellular TV.